Hola, welcome back to Sekolah Terpadu Putra 1 YouTube channel. Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan materi mengenai kultur Sekolah Terpadu Putra 1, khususnya di SMP Putra 1 Jakarta. Sekolah Terpadu Putra 1 berkomitmen untuk memberikan pelayanan pembelajaran terbaik kepada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, bertanggung jawab, toleran, peduli, dan mandiri. Berikut adalah beberapa kultur di SMP Putra 1 Jakarta. Kegiatan membaca Al-Quran atau Tadarus. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya dengan dibimbing oleh wali kelas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta didik yang beragama Islam. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, juga dilakukan pembinaan oleh guru agama masing-masing. Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan peserta didik menanamkan iman dan takwa di dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mu'ud wasahidu wa mas'ud Kutila ashabul uhdud narizatil wakud. Kegiatan salat duha. Upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah agar peserta didik memiliki jiwa dan rohani yang sehat dengan keimanan dan ketakwaan yang melekat pada diri peserta didik, salah satunya melalui pembiasaan sholat duha bersama. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat minggu kedua setiap bulannya, dengan dibimbing oleh para guru dan juga diikuti semua guru yang beragama Islam. Sebelum pandemi, kegiatan ini dilakukan di musola atau aula serbaguna Sekolah Terpadu Putra 1. Di masa pandemi ini, pemantauan kegiatan sholat duha ini dilakukan secara virtual. Keterbatasan jarak tidak menjadi penghalang bagi SMP Putra 1 Jakarta untuk melaksanakan kultur sekolah berkat bantuan teknologi internet. Pembiasaan sholat duha bersama adalah salah satu upaya positif yang dilakukan sekolah untuk mengoptimalkan output mental peserta didik yang berkarakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi yang suaranya terdengar semua. Sekian video kali ini. Tunggu video selanjutnya dari kami. Yuk bergabung di SMP Putra 1 Jakarta agar kegiatan pembelajaran kalian lebih menyenangkan dan bermanfaat. Caranya, klik tautan yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial kami lainnya. Serta hubungi call center kami jika kamu mau bertanya-tanya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe!